Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara mematikan mesin fotokopi atau shutting down mesin fotokopi. Mari kita mulai. Yang pertama, kita pencet tombol on off ini. Kita tekan beberapa detik, kira-kira 2 atau 3 detik. Sudah itu lepaskan. Setelah itu akan muncul tulisan seperti ini. Press the start key to begin shutdown. Setelah itu kita klik tulisan start ini sampai bunyi klik. Sampai bunyi dit gitu. Kita tunggu beberapa detik seperti jam berputar ini. Kita tunggu terus. Kita tunggu sampai muncul tulisan ini, for shut off. Kita klik lagi, kita sampai bunyi dit. Terus muncul tulisan is it okay to stop finishing dan seterusnya. Kita tekan tombol yes. Oke. Kita tunggu. Setelah itu muncul tulisan turn off the main power switch on the titik-titik sampai seterusnya. Setelah itu kita baru bergeser ke samping kiri fotokopi. Itu ini tombol power on off ini. Baru kita pencet ini off. Oke, teman-teman semuanya, ini video, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan bye.